Alhamdulillah guys, alhamdulillah wa syukra wa nikmatillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Akhirnya kita sampai juga. Perjalanan hampir berapa tadi? Hampir 2 jam ya dari Cipaganti. Karena macet. Harusnya sih sekitar 30-40 menit. Karena macet jadi sekitar 2 jam. Ditambah memang aksesnya masih belum bagus, sehingga kita perlu banyak antrian. Nah ini sudah mulai terlihat di belakangnya gunung-gunung itu. Aduh, alhamdulillah wala ilaha illallah wa Allahu akbar. Bagus sekali. Banyak yang jemaah hadir karena baru diresmikan ya, jadi betul-betul harus dijaga. Demikian ya.